si pocong itu yang ada di sini, marah. Pocong-pocong mana pocongnya, ha? Ah, aku nggak takut kemana. Jangan sembarangan. Ih, saya bukan dibantuin. Pocong! Bantuin mikirin bagaimana caranya aku tuh bisa mendapatkan uang 50 juta itu. Coba bayar utang, tau gak? Bisanya bingung aja, ngegabung orang lagi usaha. Kamu kan selama ini udah tinggal dan kerja di panti kan dari kecil, ya kan? Gimana kalau misalkan kamu bantuin aku? Ya, untuk ambil uang dari panti. Orang larinya. Mau lari kemana kamu? Mana sahabat kamu? Kamu sih, kenapa sih? Harus ada utang-utang, bukan jadi bayar utang. Capek tau dikejar-kejar terus. Nih lihat, gelang, cincin, kalung, anting, pokoknya imitasi. Yang baru. Udah. Terus aja. Kamu kan tahu, ini gampang apa nyari uang 50 juta hari gini? Makanya aku tuh lagi berusaha, tahu. Kata si dukun tuh, di sini itu ada pocong yang bisa narik duit gaib. Nah, lagi berusaha untuk dapetin duit gaib itu. Gaib-gaib apaan sih? Percaya aja sama dukun. Gimana buktinya? Nggak ada kan uang gaibnya? Udah, Ti. Kali ini aku merasa ini bakalan berhasil. Lagian ngapain sih kamu dulu gelapin barang toko? Sekarang gini deh jadinya. Habis semua duit. Udah, Ti. Kan tadi udah dibilang jangan dibahas lagi. Udah, lebih baik kamu tuh bantuin aku untuk dapetin duit gaib itu. Biar aku gak dipenjara, bantuin dong. Gak mau. Ih, pasti. Nih. Iya, Titi. Jauh. Jangan, Esti. Apa sih? Jangan. Iya, udah, tapi jangan ditendang kayak begini. Nanti si pocong itu yang ada di sini marah. Pocong mana pocongnya, ha? Ah, aku gak takut kemana. Jangan sembarangan. Ih, bukan dibantuin.
pocong. Tadi dibilang itu juga jangan bantuan. Cepetan, ayo cepetan. Aduh. Kamu sih heran. Ganggu aja bisanya. Kamu tahu gak? Kalau tadi aku gak selamatin kamu, kamu udah mati tuh sampai si pocong. Lagian mas sih, ngapain sih urus-urusan sama dukun? Kalau kita ngelakuin kesalahannya, ada kita mati, Mas. Tadi bisa aja. Kamu tuh harus bantuin mikirin bagaimana caranya aku tuh bisa mendapatkan uang 50 juta itu. Supaya utang, tau gak? Bingung deh, Mas. Gak tau gimana. Bisanya bingung aja. Ngeganggu orang lagi usaha. Kamu kan selama ini udah tinggal dan kerja di panti kan dari kecil, ya kan? Gimana kalau misalkan kamu bantuin aku? Ya, untuk ambil uang dari panti. Nggak mau. Nah, bisanya nggak mau sih, bisanya heran banget. Nggak mau lagi heran, ya bisanya. Stop! Ujang! Crazy you! Kamu jadi laki-laki nggak usah kasar sama istri, tahu nggak sih? Mas Ujang, kalau ada masalah itu jangan main tangan, kan bisa diselesaikan baik-baik. Berdua-duaan mau ngapain sih? Tetap-tetap campur aja, heran. Dan... dikasih tahu ya, bukan terima kasih. Malah marah-marah dasar suami nggak tahu diri. Diam, tahu? Ini urusan rumah tangga saya, nggak usah campur, tahu nggak? Iqbal bangga sama kalian. Kalian keren, kalian menampilkan penampilan yang terbaik. Makasih, Kakak. Sama-sama. Iya, kalian emang keren banget, luar biasa. Ya udah, sekarang anak-anak boleh lanjutin belajar lagi ya. Nanti setelah selesai belajar, baru deh boleh main lagi. Ya? Sampai ketemu lagi ya. Ya bunda, tapi mereka makannya semuanya aman kan dan sisanya yang lain semuanya lancar kan? Dan sumbangan dari Yayasan Dana bulan kemarin itu sampai saat ini masih digunakan. Oh ya Bu, maaf ya untuk bulan ini kami nyumbangnya uang aja. Kalau bulan depan insya Allah kita bisa belikan baju-baju baru buat anak-anak. Ya. Walaupun bentuk sumbangannya pasti berarti banget buat anak-anak, berarti. Alhamdulillah. Iya bunda, mungkin jumlahnya nggak banyak. Tapi insya Allah bisa membantu anak-anak dan bisa membuat anak-anak senang. Ini bunda. Semoga bermanfaat ya semuanya. Amanah uang ini akan saya sampaikan kepada anak-anak. Pasti anak-anak senang sekali. Amin. Mas Ujang benar. Daripada bingung nyari utang lagi, kenapa nggak nolongin panti aja? Lumayan buat ngurangin utang Mas Ujang sama mantan bosnya. Ah.
Thank you.